Hai Moms, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe dulu channel Nakita ID ya. Aktifkan loncengnya dan jangan lupa like dan share video ini ya Moms. Terima kasih. Sebetulnya kita bisa say no gitu ya, tapi kan gini, saya ngerti juga dalam situasi merasa tidak nyaman gitu kan. Tentu kita melihat juga situasi dan kondisi yang kita hadapi, misalnya kita sendiri atau seperti apa. Tapi dari apa kita sebetulnya, dari sikap kita menunjukkan kita tidak mengiyakan gitu ya. Kan kalau kita diam bisa orang yang punya kecenderungan untuk itu, ini maksudnya mau dilanjutkan atau apa. Tapi kita firm gitu bahwa kita menunjukkan bahwa kita gak suka dengan itu misalnya. Bisa, kan harus kita baca situasinya. Jadi saya gak bisa mengatakan secara umum harus begini, harus begitu. Tapi kita harus peka melihat situasinya seperti apa. Kalau saya ucapkan ini dalam kesendirian gitu ya, apakah itu pas atau tidak? Apakah itu efektif atau tidak? Tetapi secara prinsip kita menolak.